Halo, selamat pagi menjelang sore. Jadi hari ini gue rencananya pengen makan, cuman gue ngajak dia nih agak pemain apa? Pemain. Ya pokoknya pemain. Player itu pemain. Jadi hari ini gue ngajak dia supaya dapetin ide baru nih. Kira-kira gue harus makan apa? Nah, lo punya ide apa? Ya karena lu Sultan. Siap lah. Gimana kalau restoran yang kita mau kesini? Gimana caranya lo restoran mau kesini? Ini tempat kopi nih. Tempat kopinya ini World's Coffee, bukan restoran bro. Chef yang panggil sini biar kayak artis-artis. Oh, kayak Raffi Ahmad gitu ya. Nah, oh, boleh juga nih, ini udah bagus nih. Gue telepon temen gue dulu, bentar. Halo, hey bro, lagi di mana? Pokoknya dalam waktu cepat lu bisa nggak datang kemari? Gua mau dimasakin enak sama lu. Bisa? Yakin lu? Bahan-bahan semuanya lu beli. Ntar bayarin gua. Oke? Ya udah, gua tunggu ya. Thank you bro. See you. A few moments later. Mana? Tahu. Lapar gua. Sih, OTW. Ini kita udah nungguin nggak nyampe 2 menit sih. Settingan banget sih. Dia. Mana? Nah, oh, ada orangnya. Panji, boleh kita nonton Korea? Kita makan. Berangkat. Masak ya. Ayat, ada apaan? Bahan-bahan lu mana? Ah, gampang itu mah. Apa okay. Aja yang ada? Oke, okay, sip. Guys, jadi hari ini saya mau makan enak. Saya undang chef langsung. Masak udah yuk. Oke, nih. Dengan kekuatan jari semuanya udah ada. Lu tinggal bikin apa yang bisa bikin gua enak tuh ini. Enak. Kalau bikin enak mah dikit. Jadi lu sekarang mau masakin apa buat gua? Dengan bahan yang udah gua datengin nih. Daging bumbu lada hitam. Daging bumbu lada hitam. Bahasa kerennya apa? Beef black pepper ala Chef Misto. Tak ada apa-apa. Hi, yo yo yo. Ah, we got fate to black and crispy. Kalau yang mau bilang tadi apa? Lo bakal bikin beef black pepper. Apa aja sih beef black pepper yang harus lo kerjain itu apa aja? Oke, ini ada bawang bombay, potongan bawang daun, potongan cabai hijau, cabai merah. Dan ini copan bawang putih. Ada dagingnya. Ini daun seledri. Ini ada buncis yang udah di blanch sama wortel. Jadi sebenarnya bahan-bahannya gampang ya? Ada di mana-mana ya? Ada lah pasti. Oh, jadi tinggal ngolahnya doang nih. Yo. Nah, jadi waktu itu mungkin ada yang tahu V2 Black itu cuma bertiga, gua, Tito, sama Eja. Sebenarnya V2 Black itu dari kita udah kebentuk dari tahun 2000, kita ada 5 rapper, salah satunya Coki. Tapi waktu ada di projectnya Bonan V2 Black, nah si Nisto ini kerjaannya sebagai chef di hotel bintang 5, di restoran bintang 7, kadang-kadang di kuburan. Obat pusing. Ya intinya dia memang certified chef. Dia bisa masak enak dan dia memang bakatnya di situ, makanya kalau dengerin lirik-liriknya si Nisto pasti tentang makanan. Ih, kalau enggak ada garam, ada cabe, ada bawang, ada pokoknya di setiap liriknya, karena memang separuh jiwanya adalah chef, separuh dia bapaknya anak, bapaknya anak-anak dan sobat Biskuit. Ya, sobat Biskuit. Oke, udah. Jadi ya. Asal ada pedas dalam irama. Asal ada pedas dalam irama. Asal ada. Terima kasih, Chef Misto. Angga, hari ini kita coba masakan ala restoran. Jadi kita panggil sendiri chefnya di sini. Bentuknya seperti ini. Ada yang kurang, bro? Apa tuh? Sanguan. Oh, someone like you. Intrik petik hujan meraja. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Cuma bijaksana bila hanya. Nah, yep. Jadi
maafkan kita. Tapi sebenarnya gue nyesel. Kenapa tuh? Karena ternyata makanan mewah begini bisa dibikin di rumah. Bisa dibikin di rumah. Benar juga. Jadi sekarang kita coba. Oke. Okay. Bener gak nih? Maksudnya seenak sama restoran-restoran mahal ya? Kita coba. Makanannya enak. Memang kerasa beda kalau misalnya dibuat untuk apa namanya? Untuk restoran atau untuk rumah makan, memang kerasa bedanya. Cuman sekarang adalah bagian paling penting, gua akan negosiasi harga dengan chefnya. Walaupun Sultan tetap aja negosiasi lo. Aduh. Mantap, makanan lu asik. Enak. Gini nih, kalau orang kaya tuh mau makan undang sih ya. Langsung gitu. Oke. Tadi gua udah cobain, mantap, Bro. Oke, jadi sebagai perjanjian kita, terima kasih sudah makan. Orang kaya mau makan bayarnya 20.000, Bro. Nuhun pisan.